kabar? Saya coba gunakan kail punya di Maru. Maru Sode ukuran 0,8 ya. Hook Dai Maru terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan ternyata dibuat secara handmade ya teman-teman, oleh tangan-tangan para ahli di bidang hook maker. Khusus untuk hook mikro seperti yang saya pakai ini. Racikan komposisi yang pas pada material yang dipakai membuat tampilan hook semakin berkilau, namun tidak mengurangi kekuatan hook Dai Maru. Dengan tata zaman maksimal memudahkan para angler untuk hookup lebih mudah dan membuat banyak strike. Menurut spesifikasi yang tertera di sini, kail ini sangat tajam ya, dengan coating yang tahan lama. Jadi kita coba nih pakai kail ini. Dedek iya pantesan sanakan cuy mati nila. Strik. Habis ngopi langsung strike cuy, ini namanya mancing. Yang penting bahagia ya, walaupun ikannya ikan kecil ya. Yang penting mancing gitu. Jangan lupa bawa kopi. Kail Dai Maru Maru Sode emang tajib ya bro, dia gampang sekali hook up ini karena kailnya tajam sekali ini, mantul pokoknya. Lanjut kopian dulu ya. Kail Dai Maru mantap. Kaget langsung lop. Track, bro. Track, bro. Track, coy. Dai Maru. Ada anak sekarang. Ada anak sekarang. Ketai kemarang. Wih. Mantep cuy, trek lagi cuy. Trek cuy. Umpanan diutik kan.
Kita kesut. Dapat betok, bay. Di kailnya kecil tapi bisa dapat betok nih. Kailnya enggak penggang. Jadi cocok kail sekecil ini, bro. Dapat betoknya. Tapi enggak penggang. Mantap. Siapa yang pengen betok? Yang gua tuh blok di resepnya. Buat sebenang lakukan tuh sampai ngancur gelilah pas itu deh tusuk galak deh predator pakai bangkong mungkin kalau muntik penyorang tindakan dia. Oke sobat dengar, sampai di sini dulu percobaan kita kali ini. Setelah memakai kail dari Maru, saya merasakan bahwa kailnya itu tajam, gampang hookup ya, buat ikan-ikan kecil, terbuat dari bahan yang berkualitas. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Scarlet juga nama ya. Balik tahlil, berkat bawa kadiah.